Dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung kepada exercise yang ke-10. Exercise ke-10 ni kita menggunakan limit switch. So kita boleh tengok function dia. Okey, ni adalah dia akan dah contact untuk limit switch Okey, dan kita akan belajar function AND gate AND gate ni adalah terima signal dua-dua dan dia output dia lah keluar signal. Okey, so kita akan sambung kepada lita kita. Okey, so kita sambung kepada signal yang pertama. Okey. Apabila dia end, satu lagi kita sambung kepada limit switch kita. So limit switch ni function dia apabila piston rod ni kita dia trigger retract. Di sini retract, so dia akan berfungsi lah. So kita sambung di sini ya. Okey. So sambung di sini port dulu. Port number 2. Okey. Kena ingat port number 2 adalah keluar. Dan port number 1 adalah masukkan power supply. Power source semua boleh kita panggil ya. So kita sambung dekat manifold. So port di sini. Okey. So kita dah nak siap. So ni adalah pilot pilot di sini kita sambung 1 4 lah. Okey, so complete lah untuk exercise kita yang ke-10 So kita akan cuba cuburan okey So siapa dia dah trigger dah keluar, so kita nak check balik. Okey, so apabila piston rod kita dah fully retract, barulah kita punya berfungsi push button berfungsi. So selagi piston tidak retract, kita tak function walaupun kita tekan banyak kali. So kita test untuk retract. Okey. Okey, walaupun kita tekan banyak kali dia tak akan extend sehingga piston kita fully extend. Okey, so tengok saya tekan banyak kali dia tak ke dia tak selagi dia tak piston rod kita tak retract fully, dia tak akan berfungsi switch kita sebab dia kita menggunakan AND gate. Okey, so